Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi pagi hari ini kita sudah ada sebuah SUV keluaran Honda, yaitu Honda CR-V generasi ketiga. Masuk ke Indonesia dengan dua varian mesin, yaitu 2000cc dan 2400cc. Dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 6 speed dan matic konvensional. Mobil ini sangat fenomenal di zamannya ya, karena perubahan generasi sebelumnya ke generasi ini benar-benar total. Dari mulai SUV kotak-kotak yang kesannya Jeep yang cowok banget berubah menjadi SUV manis yang sangat metropolitan. Kita bisa lihat bentuknya ya. Dia ada khas SUV-nya dengan over fender seperti ini. Dia mengalami facelift satu kali tahun 2010. Fender over fender jadi lebih kecil dan sewarna body. Dan ini disebut dengan CR-V yang bentuknya kayak kura-kura karena besar banget ya. Dan ini SUV monokok yang kaki-kakinya sangat nyaman, tetapi ya biasanya kalau nyaman itu agak ringkih. Dan memang benar CR-V ini user-usernya bilang ini mobil nyaman, fun to drive, tapi memang kaki-kakinya, power steeringnya itu agak ringkih ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah sebuah lampu tail lamp yang benar-benar dipertahankan di mobil SUV CR-V sampai generasi sekarang. CR-V turbo juga masih menggunakan tail lamp yang ngegantung di bodi belakang di bagian atas. Buka-bukaan pintu bagasi belakangnya tombol, udah modern seperti ini. Dan dia memiliki sebuah bagasi yang sangat besar. Ini menurut saya sendiri, CR-V ini adalah CR-V yang paling besar dibanding CR-V sampai dengan CR-V turbo yang terakhir ya. Bodinya besar, kabinnya besar, luas. Dan mobil ini sangat nyaman. Harga pasaran second-nya mulai dari 80 juta sampai dengan 100 juta lebih sedikit untuk yang tahun 2007, tergantung kondisi dan pajaknya. Untuk yang facelift-nya masih di atas 110 juta. Bodinya memiliki garis tegas di bagian tengah. Handle pintunya krom dan sudah ada spion di sein di spionnya LED. Dibalut dengan velg R17. Rem depan belakang sudah ABS, EBD dan menggunakan cakram. Bannya juga menggunakan duler. Ini profil bannya mungkin sekitar 225 55 atau 60 ya. Langsung aja karena ini mobil yang sudah beredar cukup lama, kita langsung masuk ke dalamnya untuk membahas jika kamu ingin membeli Honda CR-V ini, kamu berada di tempat yang cocok, silahkan disimak sampai habis karena ini mobil baru saya beli, murah di bawah 100 juta tapi kondisinya betul-betul prima. Oh iya, satu lagi fitur yang menarik di CR-V ya, ini kuncinya masih kayak gini, udah diganti ya, harusnya nggak ngelipet seperti ini, jadi dia udah auto retract juga kalau kita kunci. Spionnya dia otomatis melipat. Dan kalau kita buka, kita colokin kuncinya seperti ini. Nah, kita buka, spionnya juga otomatis terbuka. Langsung kita start up aja. Di layar speedometernya dia punya MID yang memperingatkan untuk setiap pintu yang terbuka, dia punya lampu peringatan masing-masing. MID-nya di tengah seperti ini, cukup modern dibanding pesaing-pesaingnya. Oh iya, yang varian 2400 ya. Nah, 2400 dia sudah menggunakan kulit, tapi lucu karena memang kulit ini enggak sepenuhnya kulit asli karena di bagian yang tersentuh tubuh ini menggunakan kulit asli, tetapi bagian pinggirannya ini enggak pakai kulit asli, ini kayak semacam kulit sintetis yang kalau udah umur dia pasti sobek-sobek kayak seperti ini nih yang di door trim. Ini udah diganti sama user sebelumnya karena kalau belum diganti seperti ini nih, tuh. Dan ini banyak banget yang seperti ini udah pada sobek. Ini bukan kulit asli, ini sintetis. Nah, ini kayak gini ya. Ini kulit asli nih, ini kulit asli. Tapi di bagian sininya dia sintetis. Kan lucu ya. Dan yang sintetis ini sudah amat sangat terkenal gampang sobek. Apalagi udah umurnya lebih dari 10 tahun ya. Bagian kabin tengahnya ini luas banget. Ya, luas banget, 3 seater dengan 3 headrest yang terpisah. Dia juga punya akomodasi handrest dengan dua cup holder di tengahnya. Di kedua pintu juga sudah memiliki cup holder serta door pocket dan juga speaker. Handle pintunya ini ya kokoh banget kelihatannya ya. Kayak ya SUV ya, seperti si Captiva juga seperti ini. Bagian dalam berwarna black and beige yang sangat modern. Langsung kita masuk aja. Oh ya, untuk varian 2400 ini sama yang 2000, salah satu perbedaannya tuh di mesin, jelas mesin ya, kemudian di AC-nya. Jadi kalau yang 2400, AC-nya sudah digital, ada mode auto dan dual zone. Bisa kita setting dual zone seperti ini. Ya, bisa kita nonaktifin dual zone-nya.
lengkap front defogger, rear defogger, kemudian lampu kaca kaca spion seperti ini. Dan dia punya fitur yang menarik ya. Ini ada tempat kacamatanya. Ini pajak per tahunnya udah murah ya, cuman 2,7 juta nih, kita bisa lihat 2,7 juta yang non progresif untuk wilayah Jakarta. Nah, tadi ya fitur menarik yang nggak saya temuin di mobil lain yaitu ini. Jadi di sini dia punya kaca cembung yang nggak buat si driver itu bisa ngelihat penumpang-penumpang yang berada di mobil. Ini sebuah detail yang cukup menarik ya, yang jarang saya temuin di mobil-mobil lain, bahkan di CR-V setelahnya juga nggak ada. Sun visor dengan vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Sebenarnya ada nih, cuman disunat nih di Indonesia. Nah, CR-V ini yang penjualan, maksudnya yang CBU juga masuk Indonesia, bedanya itu lebih lengkap fiturnya ya. Yang di Indonesia ini nggak ada sunroofnya, tetapi kalau yang internasional CBU itu ada sunroofnya. Beda harganya sekitar 30-50 juta. Ya, untuk bensin mobil ini juga tergolong irit ya. Jadi kalau teman-teman mau beli CR-V, saya sarankan untuk ngambil yang 2400cc. Kenapa? Karena yang 2000cc itu bensinnya lebih boros, tenaganya lebih kecil, sehingga konsumsi bahan bakar lebih boros. Belum ada pencet-pencetan audio dan MID di setirnya, benar-benar masih polos. Tapi untuk setirnya ini sudah dilengkapi dengan teleskopik dan tilt ya. Settingannya cukup lengkap dan tiltnya, teleskopiknya cukup jauh. Spion sudah retractable dan auto retract juga. Kaca spion ya tadi gue. Nah, ini power window electric up and down untuk sisi driver, sisanya biasa. Ya, kita lihat dulu. Dan dia memiliki akomodasi penyimpanan yang sangat banyak ya menurut saya ya. Di sebelah sini ada tempat untuk naruh semacam kartu tol. Di bagian bawah juga ada untuk naruh uang-uang receh, door pocket, di door trim juga ada, cup holder juga ada. Di dashboard ada dua laci ya, ini yang cukup lebar tapi nggak terlalu dalam, bisa buat naruh masker nih zaman pandemi. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan yang nggak terlalu besar, tapi cukup banyak ya. Dan di bagian tengah yang menarik, dia punya cup holder di sini yang cukup besar, bisa buat dua botol. Di sini ada pocket yang cukup dalam juga. Dan juga dashboard di tengah yang bisa diputar seperti ini. Bisa dibuka tutup seperti ini. Dan ini cukup dalam. Jadi benar-benar mobil yang memiliki akomodasi yang cukup banyak. Di bagian depan ada armrest yang ngebuat mobil ini kelihatan lebih mewah dan nyaman untuk dikendarai ya. Sound system mobil ini udah diganti ya. Harusnya ini pakai double din yang biasa, cuman ini udah yang aftermarket. Ada tombol hazard di tengah sini. Ini salah satu PR CR-V juga ya. Suka copot nih. Yang sebelahnya ada copot. Dia juga punya hand grip yang retractable. Di belakang juga lengkap. Ada 4 titik. Dan mobil ini adalah mobil yang cukup nyaman. Fun to drive. Bahkan dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang monokok ya, seperti Captiva, kemudian juga ada Ford Escape, ada Hyundai Tucson, dan juga Sportage dari Kia, ini benar-benar unggul di berbagai macam bidang ya. Ya mungkin beberapa fiturnya ada yang kalah, seperti Escape dia punya sunroof, kemudian juga untuk X-Trail dia juga punya triptonic, sementara ini kan nggak triptonic, tapi ya balik lagi ke fun to drive. Lagi-lagi mobil ini benar-benar fun to drive. Banyak yang bilang mobil ini enak banget buat dipakai, bantingannya enak, kabinnya luas, kemudian modelnya juga masih timeless dan kabinnya luas. Tapi memang balik lagi ke user ya. Untuk di tahun 2021 ini harga pasarnya udah benar-benar terjangkau, di bawah 100 juta, bahkan ada yang 80 juta. Biasanya 80 juta itu yang pajaknya mati. Dan sekali lagi saran dari saya, untuk yang mau membeli mobil ini, lebih baik ambil yang 2400. Dan komponen utama yang harus kalian perhatikan sebelum kalian ngambil mobil ini adalah kaki-kaki dan power steering. Nah, jadi cara ngecek power steering, mobil dibawa aja, belokin kanan, belokin kiri. Jadi kalau mobil ini ada suara-suara, itu udah jelas pasti rack steeringnya PR. Kemudian kalau kaki-kaki, itu komponen kaki-kaki itu banyak banget. Jadi bawa aja, hajar jalan-jalan jelek. Kalau ada suara-suara gluduk-gluduk kayak seperti itu, nah itu harus kalian cermati ya. Biasanya sudah ada yang harus part yang harus diganti. Kemudian juga kita bisa lihat dari sini bagian bawah, kalau udah ada rembesan oli-oli dari shock breakernya itu juga harus diganti, karena memang part shock breaker juga cukup mahal.
Tapi untuk CR-V ini, kalau kalian dapat kondisinya yang bagus, ini mobil yang sangat nyaman untuk digunakan. Mobil yang nggak terlalu boros juga, desainnya masih cukup bagus. Dan sekali lagi, mobil ini benar-benar, karena ini mobil mahal ya, dulu ini adalah salah satu mobil mahalnya Honda. Jadi meskipun harganya sekarang sama-sama kayak harga LCGC, feeling kalian itu benar-benar beda. Kalian tetap ngerasain mobil, rasa mobil mahal di mobil CR-V ini. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa dikasih like dan di subscribe channelnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli mobil Honda CR-V. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.